Besar. Anjing banget. Sebut lagi dah. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ya. Kembali lagi di channelnya Kun Anggut Official bosku ya. Semoga sehat selalu bosku ya di sana, dan semoga rezekinya selalu dilancar jayakan bosku ya. Amin ya robbal alamin. Dan video kali ini bosku, kita mau mancing belut dulu bosku ya. Dan ada di sini babang tampan kita. Aduh, siap boy. Gayanya ais ya, anjing koplok. Pokoknya ngegelo pokoknya hari ini bosku ya. Jangan lupa di like, subscribe tentunya bosku, channel YouTube kita, tentunya channel YouTube kesayangan kalian semua. Apalagi kalau bukannya Kun Anggut Official ya bosku ya. Di sini konten-konten yang sangat istimewa tentunya, konten bersahabat. Ya, konten tidak ada konflik, benar sekali Pak Yuda. Wah, kita tidak ada konflik ya Pak Yuda ya. Tidak ada Pak. Aman. Aman satu, aman dua. Hari ini kita mau mancing belut dulu ya bosku ya. Seperti apa penampakannya bisa kalian like dulu sebelum nonton ya bosku ya. Pastikan kopi kapal api dan rokok surianya aman dulu ya bosku ya. Dan ini kita cari cacing dulu ya. Susah nyari cacingnya. Lubuk. Nah, di sini lubuknya bosku. Aduh. Lubuk lagi ada. Apa sih kalau bahasa ilmiahnya Indonesianya? Di sini ini banyak bener lele ini bosku ya. Kalau lele, jangan ditanya. Pokoknya lele. Oh, di sini dulu tempat mikat saya dulu ya. Nah, kalau di sini dulu banyak bener murai. Dulu, tapi sekarang udah nggak ada. Ini salah satu dulunya. Dulu ini tempat pemancingan ya. Dulu ini pemancingan gede ini dulu, Bos. Pemancingan punya kita yang kita tinggalkan selama kita merantau di Pulau Jawa yang tidak terawat lagi. Benar, bukan begitu Pak Yuda? Betul sekali Bapak. Iya, karena kita terlalu banyak merantau ya, jadinya kebun kita nggak tahu ini gimana, rusak siti rungkat aing mun kima. Nah, itu apa namanya Pak? Ini cacing. Oh, cacing di perut. Cacing. Curi semua nutrisi. Makan, ya, Pak. Oh, jangan Pak, curi semua nutrisi itu Pak. Tuh, kalau kita ini konten screen ya tentunya ya, konten untuk kita semua ya. Nah, ini ada belalang. Kita gaspol. Atau dia mah aing cekotin hiji. Tuh ada belalang ya. Itu satu di kaki. Ya cuma satu kan? Nanti kalau nanti kita pulangnya mau ngambil ini lagi, belalang lagi, soalnya buat ini, buat settingan murai. Nanti kan ada turnamen lagi ya, Bos ya. Kita mau tur lagi, cuman sekarang ini kita enaknya lagi mancing ini. Soalnya mancing dulu ya. Oke, jangan lupa kalian like, subscribe, komen ya bosku. Check in. Oh, hihuy. Oke bosku ya, kita lanjut mancing belut. Nggak dapat bos, itu tadi mancing belut nggak dapat, kita mancing ikan kecil-kecil aja ya. Tadi dapat satu sih. Kita gaskeun. Woi. Tadi nggak dapet ya bos ya, mancing belutnya kita nggak dapet, mancing ikan biasa aja, mancing ikan biasa pakai pancing belut.
ini pancingnya. Ini ditarik. Cepat. Tuh. Dapat. Dapat guys. Dapatnya satu. Dapat dah. Dapatlah. Tuh. Record dah. Lihat badannya ini. Ya, kenapa itu? Enggak tahu. Udah pusing dia. Sabut di mana yang nyari sabut? Berapa dah? Mancing mania anjing banget guys, hadir besar banget anjing banget benang sakit. aduh dapat 3 ya guys ya. Sudah rekam udah tadi ngerekam tuh. Mancing mania anjing banget guys, guys. Timbul kan temenan keplok. Unplek. Mm-hmm.
dulu dah. Bentin dulu. Ya. Udah. Udah. Aduh, lepas aja. Gagak ya, belendet ya. Anjing, anjing. Satu lagi nih loh. Dari Kondas. Selanjutnya kita panggang ini kan pihaknya tadi bos. Nah, buat api dulu ya, kita panggang ikan pihaknya. Berhubung cuaca sudah sore, kita dapat sedapatnya aja, kita bikin apinya dulu bos. Lupa kalian like, subscribe, komen ya bos ya. Kita konten apa lagi? Tentunya besok kita mikat ya, kalau besok. Hari ini cuacanya kurang memadai ya kalau mau mikat. Paling besok ya kita konten mikat lagi. Nanti yang untuk konten cara perawatan murai kita buat juga ya di besok ya kayaknya. Besok juga ya. Besok kayaknya dua yang tayang tentang perawatan di pagi harinya. Sorenya kita lanjut ke mikat ya, bos ya. Karena murai kemarin saya belum sempat ya murainya, soalnya dibawa jalan terus murainya, jadi belum sempat bikin perawatan murai. Paling untuk besok ya bos ya. Pokoknya jangan lupa di like, subscribe, komen ya bos ya. Check it out. Ini dia hasil buruan kita hari ini ya. Dapat berapa kita? 1, 2, 3, 4 ya. Dapat 4. Pokoknya kita panggang. Weng. Oh, Yuda masih mancing, bos. Kita panggang ikannya ya. Kita panggang. Kita manggang, bre. Enggak, kita manggang, bre. Ini terasain, kita nggak pakai bumbu ini sih, pakai bumbu-bumbuan, hanya ala kadarnya aja. Soalnya kontennya tadi tuh konten aja hasilnya.
santapan hari ini. Ini namanya kalau di sini kan pihik ya, kalau di sini, kalau di tempat kalian itu kenapa ya, wader mungkin ya. Mantep bre, aromanya udah kecium ya, aromanya. Ini namanya ikan pihik kalau di sini. Edars. Makan bre. Pada saya itu pas gurinya itu ada, pas nyentuh ke lidah itu rasanya masuk ya. Usus juga ikut bergetar, di situ juga usus ikut bergetar, dan gejolak-gejolaknya itu kerasa waktu nyampe ke bagian lambung itu, lambung ngajak disco. Gua rasanya enak bener, gas. Jam ayo kok. Yang sedikit ya, banyak banyak. Mantap. Ini enak bener dengan pemandangan yang ada. Enak. Pas. Rasanya enak bener. Yang terakhirnya. Makan coy. Oke bos ya. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Jangan lupa kalian like, subscribe, komen-komen ya bos ya. Nanti kita ngonten lagi yang lain. Saya akhiri dulu video pada perjumpaan kali ini bos ya. Saya akhiri bila tepik wadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan salam kicau mania dimanapun kalian berada. Gaskeun.